Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah Wa la hawla wa la quwata illa billah Subhanaka la alimalana illa ma'alam tana innaka antal alimul hakim Rabbi syirah li sadri Wa yassir li amri Wa halul uqdatan min lisani yafqahu qawli Pemirsa TVmu yang berbahagia Alhamdulillah Kita bisa bertemu lagi pada hari ini Ya di program belajar tahsin metode ASKA. Mudah-mudahan setiap waktu kita bertambah cita dengan Al-Quran dan setiap episode bertambah pengetahuan kita, kualitas bacaan kita, bacaan Al-Quran insya Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Baik pemirsa TVMU yang berbahagia, kita telah sampai di episode 10 ya. Dan ya, kita sudah pelajari kemarin ya kelompok ke 6 ya, terakhir kemarin ya. obok 6 Sebelum kita bahas obok 6 ingat bahwasanya metode aska itu ya, memang standar SOP-nya adalah banyak mengulang. Jangan pernah bosan untuk mengulang, maka untuk menguatkan kesan dan hafalan kita terhadap metode aska maka kita akan mengulang lagi dari pertama ya. Urutannya secara ringkas, nama dan huruf-hurufnya. Pertama kedua bibir, Ya. Ini ada empat hurufnya ada ba, ma, wa, dan fa. Ya. Ingat-ingat ya, ada empat huruf untuk bibir. Dan yang pasti berurutan, ya. Kedua, ujung lidah dekat dengan ujung gigi seri bawah ya. Hurufnya ada za sa dan so. Ya. Satu kedua bibir, bama wafa, kedua ada ujung lidah dengan ujung gigi seri bawah. Za, sa dan so. Selanjutnya di kelompok ketiga kita secara cepat saja kita ulanginya ya. Kelompok ketiga, ujung lidah bertemu dengan apa? Ujung gigi seri atas ya. Hurufnya ada berapa? Ada tiga juga sama. Ada huruf sa, za, da, dan zo. Ya. Ini yang ketiga. Yang keempat, ujung lidah dengan gusi gigi seri atas ya ada empat hurufnya ada ta da dan to ya ta dan to ta da to ya ada ada tiga hurufnya di kelompok empat ujung lidah gusi gigi seri atas. Lanjut yang kelima. Ya, yang kelima, ujung lidah dengan langit-langit. Ya. Di sini berarti ada tiga, ada la, ada na, ada ro, ya. La, na, ro. Dan terakhir yang keenam, kita pelajari kemarin ya. Di sini karena ujung lidah sudah selesai, maka tengah lidah dengan langit-langit ada tiga hurufnya, ada huruf ja, sha dan ya. Ya, seperti ini. Ada tiga hurufnya, ja, sya, dan ya. ya. Berurutan, kedua bibir, ujung lidah, ujung gigi seri bawah, ujung lidah, ujung gigi seri atas, ujung lidah gusi gigi seri atas, ujung lidah langit-langit, tengah lidah langit-langit. Ya, Alhamdulillah. Masih ingat ya, pemirsa ya. Baik, sekarang kita akan masuk ke kelompok selanjutnya. Kelompok ketujuh. Ya. Kelompok ketujuh. Yang mana kelompok ini itu personilnya hurufnya cuma satu ya. Insya Allah pasti gampang diingat. Apa nama kelompoknya? Pinggir lidah. Ya. Pinggir lidah dengan gigi geraham atas. Ingat gigi ada ada tiga ya yang digunakan untuk makhrat ada dua gigi seri yang depan ini yang dua ya atas bawah dan gigi geraham atas yang kita gunakan gigi seri bawah gigi seri atas dan gigi geraham atas maka hurufnya cuma satu hurufnya apa hurufnya dia hurufnya adalah huruf do ya huruf do nah sebelum kita bahas tentang huruf do ini maka jangan lupa karena cuma satu ini maka makhluknya juga ya ini ya maka dia makhorot sama dengan nama kelompok nomor 7 pinggir lidah dengan gigi geraham atas boleh kanan boleh kiri boleh dua-duanya ya boleh do 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 yang kiri ya lalu boleh do do yang kanan atau dua-duanya do do dua-duanya menempel do seperti itu kalau sifatnya karakternya ya karena ini cuma satu gampang ya do lihat merah apa hitam merah maka dia tebal ya dan setelah tebal lihat ada udara gak do do maka udaranya tertahan alhamdulillah ya baik pemirsa kita break dulu sebentar setelah break kita akan masuk ke drillnya latihannya insyaallah jangan kemana-mana tetap di TVmu. Baik Misa, kita ketemu lagi di segmen ini ya. Bagaimana tadi di akhir segmen kita udah bahas huruf Do ya. Hurufnya apa? Makrot dan nama kelompoknya sama. Pinggir lidah, gigi geraham atas. Sifatnya tebal dan udaranya ditahan. Baik, sekarang kita akan coba drill ya. Kita akan coba latihannya untuk huruf Do. Ya, saya akan tuliskan. Huruf Do di sini. Dekatan jelas ya. Saya akan bacakan. Do di du bau. Do di du bau. Do di du bau. Do di du bau. Saya ulangi lagi. Do di du bau. Do di du bau. Do di du bau do di du ba ya seperti itu ya untuk melafalkan melatih huruf do nah, sekarang nih coba kalau kita misalnya cari contoh dalam ayat Al-Qur'an gampang sekali ya surat Al-Fatihah itu ada dua do huruf do di ayat ketujuh ayat terakhir saya akan coba bacakan ini pemirsa fokusnya di do ya huruf do nya yang difokuskan Om oh, bilang صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا ada على الضاء غير المغضوب مغضوب يا yeah. ضاء dengan baris ini. Yang pertama ya. Dengan baris yang seperti wow ini nih. Nah ini do. Yang kedua do yang seperti ini ya. alaihim Seperti itu ya. Masya Allah. Mudah sekali. Baik. Itu untuk do ya. Mudah-mudahan habis bisa dipahami oleh pemirsa semuanya terkait huruf do. Maka ketika dia dilafalkan huruf yang seperti ini, maka do. Ya, baris bawah di baris atas yang seperti wau du lalu bau 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 ya bau ya seperti itu nggak boleh mantul nggak boleh bau do nggak boleh ya itu tidak betul ya do tidak memantul Baik pemirsa sekalian, itu tadi berkaitan huruf do. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Berarti mari kita yang petalisir lagi huruf yang sudah kita pelajari. Ya, sampai saat ini sudah berapa? Yang pertama ada huruf ba ma wa fa ada huruf za س ص على حروف ث على حروف ذ على حروف ظ حروف ت حروف د حروف ط La Na Ro Ja Sha Ya Dan terakhir Huruf bo Masya Allah udah banyak ternyata ya Alhamdulillah Berapa jumlahnya nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Masya Allah ya. Berarti tinggal 8 huruf lagi kita akan kupas insya Allah. Ya. Maka yang sudah dapat ini, 20 huruf ini, tugasnya bagi kita semua adalah wajib mempraktekkan di dalam Al-Quran. Saya nggak bakal bosen-bosen untuk mengingatkan, aplikasikan, Praktekan, Ustadz, saya belum bisa baca. Ustaz. enggak apa-apa, dispel ya. Baca Qurannya di Eja, jangan takut buka Quran karena enggak bisa baca. Jangan ya, jangan takut buka Quran karena enggak bisa ba baca. Ustaz. saya kalau ngaji agak khawatir, Ustaz, takut enggak bisa baca Quran. Jangan takut, justru dengan kita biasa membuka, biasa menspell ya. Karena apa? Belajar Quran tuh mudah dan selama kita masih belajar, insya Allah tidak berdosa kalau salah dalam belajar. Yang dosa apa? Yang dosa kalau misalnya udah kagak bisa, kagak mau belajar belajar, ya udah tahu nih nggak mau nih udah tahu nggak bisa terus gak mau belajar itu yang berdosa. Atau orangnya belajar tapi ilmunya tidak diamalkan juga berdosa. Maka bisa sekalian ya nanti di segmen terakhir kita akan kupas lagi, nah, kita cari lagi Insya Allah di Ruf Al Quran ya yang ada dalam ayat-ayat dalam, suci kita, kita, Al-Quran. Kita break dulu sejenak, kita akan lanjut lagi setelah jadinya berikut ini, jangan kemana tetap di TV-mu. Baik pemirsa, alhamdulillah kita ketemu lagi ya. Setelah break tadi silakan ya kita udah ngecas semangat lagi nih buat ngajar lagi insya Allah. Kita tiba di segmen terakhir di episode 10 ini kita akan coba mencari beberapa ayat dalam Al-Quran yang ada huruf do-nya gitu ya. Baik yang pertama saya tulis dulu Wadduha ya, gampang sekali itu. Wadduha, tulisannya gampang, tapi pelafalannya tidak kalah mudah dari penulisannya insya Allah. Yang kedua, surat Al-Insyirah. alhamdulillah nasyirah ayat kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nasyrah laka sadarak. Wa wadda'na anka wizrak wa wadu'na wa kita buka Al-Quran, memastikan wa angka wizro ya, disitu naknya kita akan lihat panjang atau pendeknya wa wadu'na, panjang ya wa wadu'na angka Wizro, sambil latihan ini ya, huruf-huruf masya allah, huruf Al-Quran yang sudah kita pelajari. Ayat ketiga, al-aziz, al-aziz, al Ya, al-aziz, al Zuhra. Baik, kita akan baca ya. Saya akan baca dulu. Nanti setelah kita akan fokus di huruf-huruf do-nya. Wadduha. Wad ya, do-nya disempurnakan. Wadduha. Baik, ayat kedua. Wawadda'na. ووضعنا عنك وزرك ووضعنا يا جان عنك وزرك الذي أنقض ظهرك الذي أنقض ظهرك يا، maka jangan ayat-ayat ini yang masing-masing ada do, maka jangan sampai kita lupakan makhrat dan sifatnya secara sempurna. Makhratnya di mana? Pasti ingat ya, pemirsa ya. Makhratnya di sisi lidah atau pinggir lidah ya. Lidah bagian pinggir, dia bertemu dengan gigi geraham bagian atas. Boleh kanan, boleh kiri, boleh kedua-duanya. Silakan dipilih yang mudah yang mana ya untuk huruf do ini. Baik. Kalau misalnya tuh Ustaz kayaknya agak lupa Ustaz kalau agak lupa maka diri lagi, dilatih lagi ya. di, bad bad wadduha wadduha dadidu bad wa wadda'na an wa wadda'na an rok. ya di Jangan lupa tuh. Jadi kalau misalnya lupa langsung ingetin drillnya. Kalau misalnya kurang yakin, maka bisa kembali di latihannya. Ya, lanjut. Alladhi angkobohurak <tik> ya seperti ini. Tadi apa juga tadi kita sudah bahas di segmen kedua. Siratul Nadzina an'amta alaihim Ghair al alaihim walad. Dan lo batu. Walad. Ya. Ghair al alaihim walad. Amin. Amin. Ya. Seperti itu. Itu untuk melafalkan huruf b. Maka pemirsa sekalian, alhamdulillah ya di episode 10 ini kita berarti sudah belajar 20 huruf, berarti sudah hampir 85% insya Allah ya, persen dari huruf Al-Quran. Maka minta sudah dari pelajar ini, mari kita perhatikan terus. Pokoknya kami nggak bakal bosan-bosan untuk mengingatkan, mengulangi perkataan, praktekkan terus. Belajarnya sering, jangan lupa prakteknya juga lebih sering insya Allah. Baik pemirsa, di akhir segmen 3 ini, di akhir episode ini, izinkan saya menceritakan sebuah kisah yang luar biasa. Yang mana kisah ini tentang bagaimana kesungguh-sungguhan, keseriusan seorang pensiunan ya, yang usia tidak muda, ketika itu beliau mengikuti program pelatihan Al-Quran, Masya Allah. Ya, beliau mengikuti sampai pada waktu sudah diberikan dua penghargaan. Penghargaan pertama wisudawan paling senior, usia 72 tahun. Dan yang kedua, beliau mendapatkan hafalan terbanyak untuk di usianya, 5 juz, Masya Allah. Ya, juz 1, 2, 3, 29, 30. Tentu apalannya dengan kualitas batan yang baik pula gitu. Nah berarti ibronya apa? Padahal beliau mulai belajarnya baru-baru juga ketika pensiun. Ya, baru-baru belajar ketika pensiun. Wow, luar biasa. Dia pernah lepas dari Al-Quran. Beliau tahu usia tidak lagi muda, beliau mengejar kata tenggalan dengan senantiasa berinteraksi dengan Al-Quran. Kemana-mana bawa Al-Quran ya, baca terus, praktek terus, diajarin sama ustad, sama ustadahnya, diulangi lagi, dipraktekkan lagi. Pada akhirnya di usia di dua tahun, bacaannya bagus sekali dan hafalannya Masya Allah. Maka di sini ibrohnya adalah kalau beliau bisa, masa kita yang lebih muda nggak bisa, itu ibrohnya. Ya, dan ingat janji Allah, dan kami telah memudahkan Al-Quran kata Allah, untuk dipelajari apakah kalian tidak mau mempelajarinya sebuah peringatan dari Allah untuk kita semuanya, mudah-mudahan api semangat belajar kita terus berkobar ya, kita bawa terus belajar Al-Quran sepanjang hidup dan kita bawa Al-Quran nanti kita, kita menghadap Allah subhanahu wa ta'ala amin ya rabbal, alamin Baik, misalnya sekalian, selamat terasa kita berada di ujung episode ini. Ya, insya Allah, semoga tangan ini terus bermanfaat dan menginspirasi serta mencerahkan kita semuanya. Ya, dan maka di akhir pertemuan ini, mohon maaf kalau ditemukan banyak kealpaan, kekhilafan, yang benar datang dari Allah, yang salah datang dari saya pribadi sebagai manusia biasa. Sampai ketemu lagi di episode-episode episode selanjutnya. Bila bisa bilhaq, fasabil Khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.